Pasukan perlawanan Lebanon, Hizbullah mengunggah detik-detik pasukannya menargetkan Tamar Kafa tentara Israel pada Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Tank tersebut ditembak saat berada di dekat barak Pranit di perbatasan Lebanon dengan Palestina yang diduduki. Dalam video terlihat ledakan terjadi di sejumlah titik. Satu persatu tank pun meledak hebat dan menjadi rongsokan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.